Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita, channel kesayangan kita. Setelah saya berhasil memasuki story Fishman Island, saya mencoba untuk mengalahkan beberapa boss. Nah, jadi karena saya baru masuk ya mungkin, jadi setelah saya jalan misi, saya berhadapan dengan salah satu petinggi Horizon kalau tidak salah, Yuzu namanya, si Gurita itu. Nah, jadi menurut saya sih ya, si Gurita ini atau Hyozo ini merupakan salah satu titik tersulit di story ini. Salah satu ya. Nah, di sini kalian harus bisa mengalahkan Hyozo ini di ronde ketiga. Itu menurut pandangan saya ya. Jadi di sini selama ronde pertama dan ronde kedua saya itu menetel atau mengangsur heaven si Hyozo dan mengurangi heavennya sebanyak setengah ya, 50% katakanlah, atau 40% lebih dikit lah. Karena mengapa? Ketika kalian menganggap Hyozo ini gampang ini, kalian hit sampai darahnya 50% lebih atau 60% ya, maka aura merah yang ada di Hyozo akan keluar. Nah, jika aura merah ini keluar, otomatis dia akan restore heavennya kalau nggak salah 50.000 atau lebih lah, itu langsung full. Jadi gimana sih cara ngakalinya? Ya usahain ya, ini menurut trik saya, hilangkan setengah darahnya pada ronde ke satu atau ronde kedua. Jadi usahakan hitter kalian itu jangan terlalu barbar lah. Nah, jadi setelah ulti kalian tersimpan di ronde ketiga kan, nah di ronde ketiga ini usahakan kalian barbar sebelum Hyozo menyerang, karena saya yakin di ronde ketiga ini aura merah yang ada di Hyozo itu keluar. Jangan sesekali menyerang Hyozo pada mode aura merah, karena itu akan sia-sia. Kecuali kalian sultan ya, punya karakter hitter bintang 8 top meta, yang jelas attack mungkin ya sudah di atas 7000-an, mungkin bisa itu. Buat kita yang pre-user, cobalah untuk main itu dengan logika. Jadi itu tips saya, silakan dicoba dan disimak video selanjutnya ini biar kalian paham. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen biar channel ini makin berkembang lagi. Oke, check it out.